Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Bersama saya Bang Lian. Malam ini kita lagi berada di Hotel Madani di Jalan Udayana nomor 20 Mataram, di salah satu gerai aksesoris yaitu Malaika Mutiara Lombok yang berlokasi di Hotel Madani Mataram, guys. Bagaimana situasi di dalam gerai tersebut dan apa saja produk-produk yang ada di sana, kita akan bisa cek sama-sama, kita bisa lihat sama-sama ya. Kita review semuanya, guys. Dari kalung, gelang, cincin, semuanya akan saya perlihatkan kepada sahabat Lian semuanya. Oke, baik, mari kita check it out, review barang-barang yang ada di Malaika Mutiara Lombok pada malam hari ini. Karena selama 3 hari kemarin kita agak sedikit sibuk dengan acara Tachikarta, malam ini kita akan berkesempatan di salah satu gerai yang ada di Hotel Madani Mataram, guys. Oke, check it out. Oke, guys, sahabat Lian, sekarang saya sudah berada di Hotel Madani di Jalan Udaya Mataram, dan kita akan masuk ke salah satu gerai, yaitu gerai aksesoris yaitu Malaika Mutiara Lombok yang berlokasi di Jalan Udayana, guys. Nah, ini dia lokasinya ini, dan kebetulan di dalam masih ada tamu sedang mencari oleh-oleh untuk sanak family-nya, guys. Kita masuk ke dalam ya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam lokasi ya, berada di dalam sebuah toko Malaika Mutiara Lombok. Nah, ini ada tamu kebetulan yang sedang cari-cari barang untuk oleh-oleh. Izin Pak, Pak Haji, dari mana Pak Haji? Jawa Timur, Surabaya. Ini dalam rangka silaturahim, mumpung masih hari ini aroma-aroma Idul Fitri ya. Gimana, betah di Lombok? Alhamdulillah betah. Terus ini oleh-oleh untuk keluarga di Jawa Timur atau ya, untuk oleh-oleh untuk yang ada di sini, keluarga di sini di Jawa Timur. Dengan Bapak siapa? Bapak Nur Muhammad dari Jawa Timur. Oke, ini Bapak Nur Muhammad dari Jawa Timur datang ke Lombok untuk silaturahim dan keluarganya yang ada di Mataram. Rencana mau balik besok nih. Besok. Dan ini Bapak Nur Muhammad mau balik besok, dari jadi cari oleh-oleh nih kos Lombok nih. Terima kasih ya, Pak Haji nggih. Oke, siap. Oke, ini Pak Haji lagi cari barang nih. Ini banyak oleh-oleh nih, guys nih. Ini ada baju kos Lombok ini. Nah, katanya untuk oleh-oleh keluarga yang ada di Jawa Timur. Oke. Nah, ini barang-barangnya. Nah, ini Pak. Ini pemiliknya nih. Bapak Faisal, pemilik salah satu gerai yang ada di Mataram. Jadi kalau kalian yang berlibur ke Mataram dan ingin mencari oleh-oleh khas Lombok, kalian bisa mampir di Hotel Madani di gerainya Bapak Faisal, yaitu Malaika Mutiara Lombok. Kalian bisa pilih berbagai macam oleh-oleh yang ada di sini, baik itu dari topi yang terbuat dari lontar, dan ada baju-baju khas Lombok, ada kain tenun juga, guys. Nah, ini guys, ada tas ya, guys. Tas terbuat dari apa ini? Dari ini homemade ya. Homemade tasnya, guys. Dan ini ada banyak sekali baju-baju yang bisa dipilih untuk oleh-oleh, guys. Oh, yang ini yang kau sudah dibayar tadi. Yang enggak, tasnya. Mana yang diganti? Ini. Nah, ini salah satu tas buatan khas Lombok ya. Jadi bagi wisatawan ya, domestik yang berkunjung ke Mataram, ke Lombok berlibur, bisa mampir di sini untuk mencari oleh-oleh di gerainya Bapak
Faisal di Hotel Madani Jalan Udayana Mataram. Ini mantap nih, harganya murah guys. Di sini banyak sekali yang bisa dipilih guys ya. Itu. Ini guys. Ada tak? Ini yang ini. Ini. Mana ini? Semoga betah Pak Haji ya di Lombok ya. Tahun ya, depan ini. Kembali lagi ya ke sini ya. Iya. Ini kita sudah hampir 2 tahun lebih ini kita kena ini COVID, jadi agak sepi. Agak iya 2 tahunan jadi Lomboknya agak sedikit sepi. Oke guys, nah ini banyak macam aksesoris nih guys ya yang bisa dipilih. Ini ada kalung ya. Ini ada kalung guys. Nah ini mantap nih, ini bagus nih untuk oleh-oleh. Harga murah. Yes, ini udah ganti. 5. Yes, iya sama. Ini yang belum bayar 50, Pak. Yang itu sudah bayar, Mbak. Yang ini belum. Ini berapa? 50. Kalau kamu nanti ke. Ini ya, terima kasih Pak Haji. Semoga tetap sehat Pak Haji ya, Bu. Oke guys, tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang dengan salah satu customer yang jauh-jauh dari Jawa Timur datang ke Mataram untuk silaturahim berkunjung ke keluarga yang ada di Mataram, dan besok pagi dia akan balik ke Jawa Timur dan membeli oleh-oleh di Malaika Mutiara Lombok. Di sini cukup nyaman ya lokasinya. Di sini banyak sekali aksesoris yang bisa dibeli untuk oleh-oleh keluarga yang ada di rumah guys. Banyak kain-kain tenun khas Lombok, ada mutiara laut, ada mutiara tawar, ada banyak gelang dan kalung aksesoris lainnya guys. Oke, jadi buat kalian yang datang berlibur ke Mataram, jangan lupa mampir di gerainya Pak Faisal Mutiara Lombok yang ada di Jalan Udayana, berlokasi di Hotel Madani Mataram. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.